diduga korsleting listrik, sebuah mes karyawan gudang kayu terbakar pada Selasa malam. Akibatnya, satu orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Api menyebar sangat cepat dan api berkobar dan menghanguskan mes karyawan gudang kayu yang terletak di Jalan Yomake, Kabupaten Jayapura, Papua pada Selasa malam. Api muncul dari mes karyawan yang berada di lantai dasar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Sebuah mobil damkar serta 3 mobil tangki diturunkan untuk menjinakkan api. Namun, akibat peristiwa ini, satu orang karyawan terluka akibat mencoba menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2 bangunan.